Aji Santoso pastikan Octavianus Fernando absen lawan Persib. Dikutip dari bola.net, Persebaya Surabaya kehilangan Octavianus Fernando pada semifinal Piala Menpora 2021 melawan Persib Bandung. Ovan, sapaan akrabnya, dipastikan absen karena cedera. Winger kelahiran Jakarta itu mengalami cedera melawan PS Sleman pada laga pemungkas grup C tengah pekan kemarin. Dia hanya tampil 25 menit pada laga tersebut. Ovan pasti tidak mungkin turun karena latihan kemarin dia juga masih dalam kondisi latihan di tepi, ungkap pelatih Persebaya, Aji Santoso. Tetapi kondisi Arif Satria dalam kondisi yang baik, semua dalam kondisi yang baik kecuali kondisi Ovan, sambungnya. Arif Satria juga mengalami cedera pada laga melawan PS Sleman. Dia hanya bermain sampai menit 44, sebelum akhirnya digantikan Frank Rihat Sokoi. Aji Santoso sudah menyiapkan pemain lain untuk menggantikan posisi pemain yang cedera. Karena penggawa Persebaya yang lain dalam kondisi fit. Namun, juru taktik asal Malang tersebut enggan membeberkan komposisinya. Termasuk kemungkinan menurunkan Ricky Kambuaya dan Randy Irwan sebagai starter. Itu yang tidak bisa saya sebutkan di saat ini karena itu bagian dari strategi kami yang tidak mungkin saya informasikan di umum, tandas Aji. Persebaya siapkan skema adu penalti lawan Persib Bandung. Dikutip dari bola.net, Persebaya Surabaya telah menyiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi pada laga perempat final Piala Menpora 2021 melawan Persib Bandung. Salah satunya adalah skema adu penalti. Adu tos-tosan akan menjadi penentuan terakhir jika pertandingan pada waktu normal berakhir imbang. Sebab, tidak ada babak tambahan waktu di perempat final. Menurut pelatih Persebaya, Aji Santoso, dirinya sudah menyiapkan skema tersebut dalam latihan. Termasuk menentukan siapa saja yang akan maju sebagai penendang. Sudah saya siapkan siapa-siapa saja yang akan menendang seandainya memang pertandingan itu nanti berakhir dengan penalti kick, katanya dalam jumpa pers, Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Persebaya akan menghadapi Persib Bandung pada perempat final Piala Menpora, Minggu tanggal 11 April. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Aji juga menegaskan bahwa dirinya sudah mempersiapkan tim sebaik mungkin menghadapi Persib Bandung. Yang terpenting, para penggawa Green Force berjuang sekuat tenaga di lapangan. Mudah-mudahan pertandingan besok malam seluruh pemain bisa tampil fight karena kami tahu semua, bahwa pertandingan ini sangat penting dan pertandingan yang menurut saya akan berlangsung seru, jelas Aji. Karena Persib sendiri juga dihuni dengan materi-materi pemain yang menurut saya cukup berkualitas, tandas pelatih asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut. Dan malam hari nanti kami akan melakukan official training. Mudah-mudahan pertandingan besok malam seluruh pemain bisa tampil fight, karena kita tahu semua bahwa pertandingan ini pertandingan yang sangat penting dan pertandingan yang menurut saya akan berlangsung dengan seru, karena Persib sendiri juga dihuni dengan materi-materi pemain yang menurut saya cukup berkualitas. Terima kasih. Persib produktif, Persebaya tetap bermain ofensif. Dikutip dari bola.net, Persib Bandung tampil cukup produktif pada babak penyisihan grup Piala Menpora 2021. Klub berjuluk Pangeran Biru mengemas sebanyak 6 gol dari 3 pertandingan di grup D, namun, catatan tersebut tidak terlalu menjadi perhatian serius Aji Santoso. Bagi pelatih Persebaya Surabaya itu yang terpenting timnya bisa mengalahkan Persib Bandung. Yang jelas apa yang menjadi kelebihan dari Persib Bandung sudah kami antisipasi di dalam latihan kemarin, katanya dalam sesi jumpa pers, Sabtu tanggal 10 April tahun 2021. Bagi saya produktivitas tidak menjadi yang utama, tetapi di dalam turnamen ini yang terpenting bagaimana anak-anak bisa tampil bagus dan bisa memenangkan pertandingan, imbuhnya.
Aji juga tidak akan menuntut anak asuhnya untuk mencetak banyak gol. Bagi dia, yang terpenting hasil akhir membuat Persebaya keluar sebagai pemenang. Satu gol atau setengah pun kalau menang nggak ada masalah, tegas mantan pelatih Arema FC itu. Persebaya akan menghadapi Persib Bandung pada perempat final Piala Menpora 2021, Minggu tanggal 11 April. Pertandingan akan berlangsung di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. Juru taktik asal Kepanjen, Kabupaten Malang tersebut juga tidak akan mengubah permainan timnya. Green Force akan bermain ofensif dengan tetap menyesuaikan situasi di lapangan. Yang jelas sepak bola saya, gaya sepak bola saya bukan sepak bola yang bertahan, tetapi kalau untuk memperkuat pertahanan iya, jelas Aji. Tetapi kami akan tetap bermain terbuka dan akan kami lihat situasi di lapangan seperti apa, tegas pelatih yang pernah menangani timnas Indonesia itu. Kami tahu materi pemain Persib juga full, artinya ada pemain asing, ada naturalisasi, tetapi itu justru akan menjadikan motivasi untuk tim kami bisa bermain lebih baik, tandasnya. Dua pemain penting Persebaya dipastikan absen lawan Persib Bandung. Dikutip dari jawapos.com. Skuad Persebaya Surabaya saat meladeni Persib Bandung di babak delapan besar Piala Menpora Minggu tanggal 11 April dipastikan tak komplit. Tim berjuluk Green Force itu kehilangan dua pemainnya, yakni Octavianus Fernando dan Hambali Tolib. Walau terlihat di lapangan sepak bola UNY kemarin, keduanya tidak bisa ikut program latihan yang diberikan pelatih Aji Santoso. Hambali yang sempat ikut berlatih terlihat kesakitan di kakinya dan sesekali menepi ke pinggir lapangan. Sedangkan Ovan Sapaan Octavianus Full tidak ikut latihan dan mendapatkan perawatan penuh dari fisioterapis Persebaya. Ovan terlihat kesakitan ketika paha kanannya dipijat. Ototnya bermasalah. Cedera itu dialami ketika Persebaya dikalahkan PSS Sleman. Aji membenarkan bahwa dua pemainnya tersebut mengalami cedera dan tidak bisa dimainkan melawan Persib. Tapi, pemain yang lain siap, tegasnya. Termasuk Arif Satria, mantan pemain Persela Lamongan tersebut tampak ikut latihan secara maksimal kemarin. Padahal, sama dengan Ovan, dia sempat diganti karena cedera ketika melawan PSS di pertandingan terakhir babak penyisihan grup C. Aji mengatakan, kondisi pemainnya sedikit kelelahan. Perjalanan jauh yang ditempuh dari Bandung menuju Sleman pada Kamis tanggal 8 April plus adanya vaksinasi kedua jadi penyebabnya. Tapi, tadi latihan tidak ada masalah. Mudah-mudahan besok bisa lebih fresh, harapnya. Menurut mantan pelatih Arema FC dan Persela itu, anak asuhnya cukup waktu untuk beristirahat. Apalagi, masih ada waktu setidaknya hari ini dan besok untuk mengembalikan kondisi fisik seperti semula. Ada waktu untuk recovery, tuturnya. Walau capek, Aji kemarin langsung memberikan latihan taktikal kepada pemainnya. Dia sengaja memberikan latihan tersebut kemarin agar anak asuhnya tidak kelelahan hari ini. Ini latihan taktikal terakhir supaya anak-anak bisa memahami apa yang harus dilakukan dalam pertandingan, bebernya. Nah, hari ini Aji justru tidak akan memberikan latihan berat kepada pemain saat official training di Stadion Maguwo Harjo. Dia hanya memberikan latihan ringan. Besok hanya mencoba lapangan, ucap pelatih 51 tahun itu.